Pues sí. Molor. Eh, Din. Itu buka gerbang bakar. Pak, kayaknya sekarang nggak bisa bakar gerbang, Pak. Kenapa nggak bisa? Perut saya kembung. Habis ngapain kamu bisa kembung begitu? Tadi kan saya ngantuk. Saya minum kopi. Aduh, kamu mah, makanya kamu itu harus minum kopi hitam Gilus Mix. Bikin melek, nggak bikin kembung. Oh, udah minum kopi masih tidur aja, kan saya udah kasih tahu nih. Tuh, ada tiga, lihat. Nih, sok, mau pilih yang mana? Ada pandan, gula aren, vanila. Pak Usup, Pak Umen, nggak ada. Kok Pak Usup? Nah nih, saya vanila aja, Pak. Vanila? Iya. Tapi saya kasih tahu dulu. Iya. Nih, ampasnya kan nggak turun-turun. Iya. Minum dikit malah kembung. Iya. Kalau Gilus Mix ini, ampasnya itu cepat turun. Nggak nempel di gigi, nggak seret di sini. Kan saya udah bilang sering sama kamu. Iya. Ya, sok. Iya. Bikin. Dapat bikin dulu, Pak, ya. Iya. Ini mah aromanya juga ada tiga. Ada aroma pandan, gula aren, sama vanila. Tuh. Sok, cepetan. Nggak, itu mah udah langsung cepat turun. Tuh, lihat. Tuh, dia bikin teh, ya kan? Langsung turun. Ya, bandingin ya. Sama ini mah pada nempel kotor di sini, lihat tuh. Iya, Pak. Ya kan? Ya, minum, Pak, ya. Nanti dulu, dihirup dulu. Bener nggak itu vanila? Takutnya pas dihirup, Pak Ujang. Ayo. Bener. Vanila? Iya, makanya. Sini, saya dulu, atuh. Iya, Pak. Kan punya saya ini. Iya. Minum. Bikin melek, nggak bikin kembung. Iya, iya, Pak. Cobain, Pak, ya? Iya. Ah, segar nih, Pak. Iya, makanya kamu minumnya Gilus Mix. Ya. Ya. Mulai sekarang, kamu beli ganti kopinya sama Gilus Mix. Belinya di mana, Pak? Nah, di mana-mana juga banyak beli. Ayo, kita udah siap-siap, Pak. Bakar-bakar, Pak. Bakar-bakar. Siap. Mulai kan sekarang. A few moments later. Halo semuanya. Jadi hari ini saya lagi ada di Tebet dan hari ini saya itu mau surprisein Mami Nunu dengan pakaian saya. Dan hari ini saya tuh mau ngasih makan buat Mami Nunu. Karena Mami Nunu kan gak besar-besar. Dan kadang-kadang dia tuh suka beli daripada beli. Jadi saya siapin makanan tapi dengan posisi saya sebagai pelatih Muay Thai. A few moments later. Ya, oke. Siap, kita bergerak. Kita akan cari rumahnya Nunu. Isi. Mami Nunungnya ada nggak? Tidur. Siapa ya? Nunung mana? Ada. Saya mau bertamu. Ya, bertamu. Kamu bilang tadi nggak ada, saya ajar kamu. Panggil dia. Ya. Ya. Misi. Misi. Apa kabar, Bu? Aku mau ngampul di rumahku. Aku sengaja
karena ini request, saya harus datang ke rumah Minunung dan bikin ngompol. Tolong Bu ngompol. Aduh, ini sini rumahnya. Dandan. Jadi lama ditunggu tadi dandan. Iya. Dilihatin orang-orang di situ. Mau makan? Nih, saya bawa makanan. Kenapa saya kesini? Karena saya mau makanan. Oh iya iya iya. Terus saya nggak bisa makan kan? Ini nanti tolong disuapin. kirim foto. Nyeleneh. Latihan dulu. Latihan dulu. Latihan dulu. Mau makan. Saya stres. Saya stres. Udah jam 9 pagi nih. Dari mana? Kita kan lihat-lihat. Aku baru pertama kali yang kesini ke rumahnya Mami. Wait a minute, who are you? Bukan namanya kepiting merah banget. Iya, saya dari jam 9 pagi dandan. Aku kan mau bikin konten. Iya. Tamang. Sampai keringetan itu makanya. Dicium dong. Utai. Kamu jadi ngantuk. Irfan ngantuk. Iya. Ya, silakan masuk, Bu. Maksudnya apa? Ini kalau nggak dibahas orang nggak pada tahu. Ini kalau nggak dibahas maksudnya apa? Oh, waktu Andre kemari, Mami kan yang nyiapin makanan. Yeah. Saya itu mau membuktikan sama si Andre. Aku tuh harus membahagiakan teman. Jangan minta-minta terus sama teman, Andre. Saya ke rumah si Andre, mie ayam, bayar sendiri. Gak dibayarin. Nih, mie, kesukaan Mami, sambel. Sambel. Saya sengaja, nih, rujak. Aku tahu Mami suka rujak. Tuh, saya kasih. Nih, karena menurut informasi, Mami kan lagi sakit gigi. Iya kan? Makanya saya bawa makanan. Oh, gimana makannya kalau lagi sakit gigi? Ah, nanti kalau Mami gak mau lagi, mau saya bawa lagi. Oh ya. Mau kemana? Cantik guys nih, lihat. Ini tuh seorang penyanyi dulunya. Kami ya? Iya. Dulunya seorang penyanyi. Teman-teman, ini boleh buka gak ini? Boleh lah. Dari mana? Nah. Jadi banyak yang nanya, tanyain sama Mami Nunung. Kalau Mami Nunung dibilang penyanyi tuh orang-orang pada kaget, Mi. Mm-mm. Kok bisa jadi kelawak? Gitu, nanya Mami. Iya. Saya belum mandi, Mami. Langsung berangkat tadi. Aduh. Tadi dari rumahnya ini Tania Daniati. Oh iya? Iya. Ya inilah dikasih ini. Dikasih. Ya enggak lah, artinya kan berbagi. Iya. Nih, saya dikasih sama Tania Daniati daripada dimakan kucing enggak jelas, dibuang terus basi, mendingan saya kesini kan dekat di situ. Iya, iya. Itu makanya mau ngerasain ini enak nih. Iya. Jadi gimana tuh tadi belum dijawab? Dulunya memang saya tuh cita-cita saya memang jadi penyanyi. Dan saya memang sempet jadi penyanyi. Sampai nyanyi di klub malam juga. Hah, pernah? Pernah nyanyi di klub malam. Enggak? Enggak lah. Penyanyi terus penyanyi yang apa? Kayak dangdut. Terus masuk Sri Mulat pertama itu juga saya nyanyi le awalnya le. Enggak lawak-lawak enggak. Cuman jadi lawaknya jadi Sri Mulat. Tapi waktu masuk di Sri Mulat itu ya, waktu di Sri Mulat. Waktu di Sri Mulat. Bau lo le, cuma bau. Kenapa? Wah, pamer sepatunya baru ini. Ya. Ini mahal nih. Ini berapa? 12 juta. Cuma ke sini langsung dipakai. Langsung dipakai di sini. Ini udah beli 10 tahun yang lalu, udah saya pakai. Paling punyanya Iki. Wah, ketahuan. Soalnya yeah. Yang berani beli mahal-mahal pasti Iki ya. Karena dia tahu kalau saya tuh orangnya irit. Apaan, mendingan beli sepatu murah. Terlalu lo
prof ya. Kalau dulu itu nggak pernah mikirin apa, pokoknya yang penting dipakai rapi gitu. Kalau iki kan sudah ya. Pernah mikirin buat sendiri lah Mi. Sama lah kayak mami kan, mami yang mikirin adalah keluarga, anak-anak. Jadi gini, terus masuk Sri Mulat awalnya penyanyi juga. Dulu Sri Mulat kan ada lagu-lagunya sebelum lawak itu kan, pembukaannya itu nyanyi-nyanyi gitu. Makanya mami tuh kalau nyanyi nggak ada sumbang-sumbangnya, artinya tune speech controlnya pas gitu. Cuma mungkin hokinya terus lakinya itu memang dilawak ya. Iya memang dilawak ya, alhamdulillah sih. Kalau aku jadi penyanyi mungkin udah pensiun ya. Tapi karena memang sudah diatur sama Allah bahwa lu harus jadi komedian gitu, karena untuk tanggung jawab lu banyak nantinya gitu. Ya mungkin ya memang diaturnya begitu. Dan akhirnya saya tiba-tiba itu disuruh di komediannya. Saya waktu itu nggak mau le, karena memang saya nggak bercita-cita pengen jadi komedian, nggak bercita-cita. Merasa nggak lucu. Iya memang. Dan di Sri Mulat pun perempuan itu nggak boleh lucu le. Perempuan nggak boleh, karena perempuan di Sri Mulat itu cuma jadi kayak Sri Panggung, jadi bintang panggungnya yang bisa menggoda, jadi kayak penggoda gitu. Jadi nah awalnya gitu, terus saya nggak mau gitu. Cuman waktu itu kalau nggak mau ya sudah, kamu nggak usah kerja gitu. Terus akhirnya ya sudahlah dengan terpaksa gitu. Dan waktu itu saya dititipkan di Sri Mulat itu dulu, kalau ada yang masuk jadi pemain, ingin ngelamar jadi komedian itu yang bisa menilai Pak Asmuni almarhum. Jadi semua itu Pak Asmuni almarhum, jadi di panggung gitu. Nah waktu itu saya sama almarhum Pak Teguh, pimpinan Sri Mulat, As bilang gitu. Di Pak Teguh itu almarhum suaminya Bu Juju. Bu Juju. Almarhum, ya. Nah Bu Juju itu siapanya? Tante, adiknya ibu saya. Oh, oke. Saudara ya berarti. Ya. Saudara. Kuat lah berarti katanya ya. Jadi dititipin sama Pak Asmuni, As tolong di nunung dijaga gitu, maksudnya ya. Oh iya, siapnya. Ya udah, dengan cuman karena terpaksa, kadang-kadang aku ngambek bener gitu, tapi malah jadi bahan lucuan sama mereka gitu. Karena nggak mau ngelawak. Karena aku nggak mau ngelawak gitu. Udah akhirnya kesana terus ya udah aku nikmatin aja le gitu lah. Memang ya udah aku nikmatin, yang penting aku kerja gitu. Nah pada saat itu kan memang perempuan tidak boleh lucu. Kalau lucu itu kayak tahun-tahun dulu, waktu tahun-tahun aku, le, perempuan memang tidak boleh melucu. Pemanis ya? Pemanis. Cuman ada pelawak yang aku kagum itu Ratmi Bibasendira. Oh, yang gede. Aku kagum banget sama dia. Dan aku banyak yang banget. Iya, suka gitu kan dia ngelucunya. Iya. Duka dia tukang jamu. Aku banyak banget. Apa ya, belajar dari itu, ngambil dari Ratmi, almarhum Ratmi B29, banyak banget yang aku ambil dari lawakan-lawakan dia. Cara jadi kalau sekarang memang dituntut-tuntut, karena kalau sekarang kan memang udah zamannya udah bukan ya, kalau kamu sekarang di komedian ya memang harus lucu, harus lucu kan, ya, gitu kan beda deh. Lagi sama dan dia. Waktu itu memang dirubahnya pada saat masuk TV, Sri Mulat masuk TV, salah satu TV swasta dikontrak. Nah itu yang punya TV itu sudah nggak mau tahu, yang penting pokoknya perempuan juga harus bisa lucu. Sebelumnya kan TPRI ya? TPRI, zamannya Gepeng. Iya, zamannya Mas Gepeng almarhum. Terus kesini-sininya tuh pertama kali meledak tuh di Indosiar. Ya di Indosiar itu, di Indosiar itu sudah harus punya tanggung jawab masing-masing. Jadi perempuan pun kalau bisa ya jadi pelakna. Waktu itu aku di Sri Mulat di Indosiar itu 7 tahun peranku jadi pembantu, 7 tahun. Pembantu. Udah nggak pernah berubah. Kalau 7 tahun pembantu, bayangin ya. Jadi kalau sudah jadi pembantu di Sri Mulat itu bisa dibilang kalau wayang itu wayang A. Ya. Gitu. Jadi memang itu yang mencairkan suasana. Nah, karena sama Basuki. Dan kalau dulu di Sri Mulat itu sebelum ada, kalau sekarang kan stand up komedi ya. Sri Mulat itu sudah ada. Zamannya Gepeng itu udah setengah jam di depan. Setengah jam di depan. Timbul, ya, Basuki. Sudah ada. Monolog kalau dulu. Monolog. Ya. Kan orang dulu ngomongnya monolog, ya. Gitu. Monolog dulu. Dan yang monolog itu pasti pembantu, nggak ada majikan, nggak ada juragan, nggak ada bos, nggak ada apa-apa. Kok pembantu itu harus monolog. Action itu udah ngomong ya. Udah ngomong. 20 tahun punya anak. Dua. Yang satu ada nyawanya. Yang satu enggak ada nyawanya. Dia meninggal. Matiin. Itu Gepeng almarhum tuh. Iya, dulu gitu tuh bisa. Halo, ya. Jangan loncat, lagi ngobrol. Oh, jadinya dari situlah Mami Nunung mulai mengembangkan karirnya ya. Karena
saya udah, kalau dulu kan di Sri Mulat itu masih kayak gini. Di Sri Mulat itu saya merasa bahwa di sini itu saya anggap orang tua saya semua gitu. Jadi masih ada kayak pegangan gitu loh. Setelah Sri Mulat udah enggak ada di TV kan masing-masing udah harus masing-masing, jadi ya harus punya, harus hidup masing-masing juga. Udah mencari kehidupan masing-masing gitu loh. Tanggung jawab juga, tanggung jawab masing-masing. Kayak saya kan sudah enggak kerja sama orang-orang Sri Mulat juga sampai sekarang pun. Kerja saya kan sekarang bukan sama orang Sri Mulat, cuma udah ya, sendiri. Iya, sudah sendiri gitu loh. Tapi kalau saya Mi dulu tahu Mami Nunung itu dulu kan yang muncul tuh kayak almarhum Gepeng, ya, Timbul, dan yang lain-lain. Nah, Mami itu masih sekelebatan lah gitu kan. Iya, iya memang. Masih sekelebatan. Yang saya tahu banget tuh udah kesini-sininya, zamannya di Sidul. Nah, di Sidul itu ya kebetulan lagi ya. Terus dulu itu ya, Le, zaman tahunnya itu tiga program itu yang ditunggu bener penonton itu ya Sidul, Sri Mulat, Ketoprak Humor, dan itu tayang bareng itu tiga-tiga. Cuman dulu kan nggak ada stripping kan. Oh iya. Kalau Sri Mulat kan malam Jumat, terus kalau Ketoprak Humor malam Minggu, kalau si Sidul hari apa gitu ya. Jadi kan nggak ada stripping. Berarti dalam satu minggu tuh Mami tiga. Tiga itu aku ada semua gitu. Padahal itu program yang ditunggu tuh ya itu rezeki banget buat aku untuk maju aku ya sebagai Nunung sendiri gitu loh. Itu tiga-tiganya itu kebetulan aku, dan di situ aku punya porsi semua gitu loh, bukan hanya bintangnya lah, udah bintangnya ya, lah di situ. Udah masuk sinetron, film dan lain-lain. Ya, itu ya. Sih udah sampingan ya maksudnya, tapi yang penting kan tiga itu. Artinya itu kan kalau misalkan udah menjadi bintang pasti ada sinetron, masuk sinetron ini. Iya, pasti. KTP, iya, pasti. Ya, pasti lah ya. Apa ya, kayak di sinetron, terus layar lebar, apa itu udah kayak iklan itu. Oh, iklan banyak. Iklan itu dulu itu aku Le, zaman tahunnya itu aku iklan tuh hampir setiap hari syuting iklan. Setiap hari. Hampir semua produk itu aku sama almarhum Basuki itu. Ya, hampir benar. Semua produk. Nah, itu aku tuh tahu Mami Nunung tuh di iklan karena di Sri Mulat itu pembantu terus hilang lagi, cuman itu doang. No, iklan ini Mami nih. Banyak banget ya, Basuki banyak banget. Banyak iya. Banget. Hampir semua produk hampir semua produk ada. Alhamdulillah. Dan kalau menurut gua Mami ini termasuk orang yang hebat ya, artinya masih bisa bertahan dengan dikaliku perjalanan hidupnya dan yang lain-lain. Mami sampai sekarang bisa eksis tuh luar biasa. Wah, itu aku bersyukur banget. Jadi aku udah berapa generasi aku sekarang tuh kerja. Saya dan termasuk generasi keberapa? Kalau kamu ya generasi milenial lah ya. Milenial, masih termasuk milenial. Gitu. Dan alhamdulillahnya ya seperti kamu, Andre, semuanya lah. Itu masih bisa menerima aku gitu loh, Le. Menerima dengan tulus. Ya. Kan kerja itu merasa pakai hati. Kalau pakai hati, oh ini tulus kerja dengan aku, itu kan kita terasa gitu. Dan aku bersyukur banget bahwa semua orang yang kerja dengan aku sekarang ini ya semua memang pakai hati. Kalau enggak pakai hati, aku juga terasa gitu loh. Iya, pastilah gitu. Karena Andre doang sih sebetulnya yang enggak. Dia mah gimana ya orangnya? Andre melulu. Tapi artinya gini, artinya walaupun ada kesalahan dari Andre dalam hal berkomedi dan yang lain-lain, kita cuma ketawa ya. Artinya ya sudahlah, mau diapain lagi. Memang karakter Andre yang memang seperti itu, karakter Mami seperti ini, karakter iyalah, seperti semua itu. Punya karakter berbeda-beda. Dan kan yang alhamdulillahnya artinya 6 tahun kita bersama di OPJ, terus di Netoxel kita bersama. Nah, artinya kalau misalkan di antara satu ini nggak ada, tetap walaupun selucu apapun ada yang kurang lah. Walaupun Mami orang bilang, oh Mami cuma ketawa, Mami, tapi itu adalah satu paket. Nggak bisa. Dan makanya hari ini juga kita udah alhamdulillah dapat lagi programnya, Mia. Amin. Di Trans TV, terus ada juga di MNC. Gitu. Karena jujur aku tuh sangat membutuhkan sekali figura Mami Nunung dalam hal ini. Amin. Jadi waktu Mami nggak ada waktu itu nggak tahu kemana ya, nggak usah diceritain, orang-orang juga udah tahu. Ya, jadi ada sedikit masih bisa ngelucu Mi, tapi ada sedikit apa ya, power yang sedikit hilang gitu. Nggak ada sesuatu yang gak kayak gitu. Nah, ada Mami ini ya, lemes lah gitu. Walaupun ada Andre ya, tapi tetap ibaratnya tiga rantai ini loh yang, ya kan, ibaratnya kita berantem berdua, ini gak bisa misahin, bisanya cuma ketawa, kan itu luar biasa. Itulah, luar biasa lah, susah lah. Udah, kenapa sih? Kapalan gitu. Ini kan kalau gak
nggak dibahas jadi apa coba? Yeah. Coba. Ya itu. Ya kan? Itulah kalau kita bermain dengan hati langsung apa tuh? Ini udah 2 hari nih. Ini sebetulnya nggak bisa dibuka. Darahmu nggak bisa ngalir. Iya, ini ngalir. Ini udah nggak bisa ngangkat tuh. Darahnya udah stuck ini di sini nih. Ya itulah, senang sekali lah artinya bisa berkunjung di sini. Mami kalau mau makan makan sambil iya, makan. Iya udah nggak pak. Ada nasinya nggak? Ada. Kamu makan? Enggak, mami aja. Mami udah makan. Udah, aku udah makan. Oh ya udah, kita bawa lagi ya. Ya simpan aja di sini, nanti pasti mau ini coba. Ini enak mininya nih. Iya. Sambalnya sambal pasti ini. Pasti kelihatan. Ini bacem. Siapa namanya? Namanya Ade. Oh Ade, kakaknya siapa? Gak ada ya. Ini pembantu ada berapa nih yang kerja di sini? Ini ada 3. 3. Terus yang cowok juga ada. Cowok berapa nih? Ada 1. Oke. Bagus ngapain di sini? Ya cuman kayak gitu itu. Bantu yang nganter mamah lah. Oh nganter mamahnya. Sendok nih kalau mau makan rujak. Kita akan challenge makan rujak ini dalam waktu 1 detik, siapa yang enggak bisa dalam 1 detik. Nih. Kok suka porok sih kayak. Ini bahasa Jawa keporok. Mm-mm. Bahasa Inggrisnya spoon. Spoon. Nah, harus tahu nih. Sampai kapan Mami mau ngelawak? Aku sampai aku masih diberi kesehatan dan aku masih bisa beraktivitas. Itu masih bisa bersyukur. Padahal kalau makan, juga. Dia tuh kalau makan tuh sederhana banget rasanya. Sulit itu, bener loh. Saya tuh di rumahnya, kalau misalkan makan nih, ada ikan, ada apa, saya mah cukup garam, ikan asin, ikan cabai asin rawit. Masih garam, pakai garam. Oh iya, kan cabainya dicocolin ke garam. Aku lihat dia makan cireng sama sambel aja seneng banget loh. Iya. Aku sampai gini, ya ampun, makan cireng sama sambel gitu. Kayak bahagia banget gitu. Harus menikmati, hidup itu harus dinikmati apapun itu. Ini tadinya saya mau makan kena mata tapi ada sambalnya nggak jadi. Jadi mau lucu ini kayak gitu sih malah. Mana ada sambalnya ingat nggak jadi. Wah jadi nggak lucu nih. Iyalah apapun itulah banyak lah ilmu-ilmu dari mami juga banyak. Mami itu bisa istilahnya di mana bumi dipijak di situ langit jauh banget. Itu. Langit dijungjung. Iya. Artinya bisa memposisikan zaman. Kalau istilah bahasa Sunda, nindung ka waktu mi bapa ka zaman. Jadi ngikutin waktu. Langit zaman sebagai pun. Atap rumahku. Ini enggak ada hubungannya itu lagu gelandangan. Dan bumi sebagai lantainya. Nah itu, bumi dipijak, langit dijungjung. Dimanapun, kapanpun, mami itu bisa masuk kemana-mana. Itu. Alhamdulillah. Ya, terima kasih buat semuanya. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe Sule Channel. Enak punya. Sampai jumpa di sini.